Sudah 2 bulan, perasaan rindu Dania pada mamanya semakin membuak-buak. Tatapan wajah dirinya bersama mamanya melalui sekeping foto sudah cukup memadai. Sofia yang duduk di sebelah katilnya juga turut melihat foto itu. Dia bersimpati dengan Dania. Dia juga pernah merasai kesedihan yang pernah dialami sebelum ini, iaitu kehidupan sebelum dia melangkah di Wadi Safia. Umaira mengiringi Dania ke pejabat kerana Umi mahu berjumpa. Umi berkata yang mamanya baru saja buat panggilan dan DTK mengirim salam. Titisan air mata Dania mula mengalir di pipi. Hal berkaitan DTK yang kini berada di hospital dirahsiakan dari pengetahuan Dania. Umi tidak mahu melihat Dania susah hati. Sudah agak lama DTK mengharungi koma. Dato' Safwan datang berjumpa isterinya. Dia berasa lega kerana isterinya tidak buat laporan polis. Tapi dia tahu isterinya tidak berani bertindak sedemikian. Secara perlahan-lahan, DTK mula membenci suaminya. "Kenapa abang nak memusuhi saya, bang? Apa salah saya?" "Kau tanya salah kau. Salah kau tu sebab kau bodoh. Kau suka menyusahkan diri. Kau suka mengalas beban yang tak sepatutnya kau pikul. Aku tak memusuhi kau kalau kau ikut cakap aku. Saya takkan ikut perkara-perkara yang mendatangkan dosa," balas DTK tegas. Dato' Safwan mendengus. Dia menduding ke muka DTK. "Kau tak mau ikut cakap aku, tak apa. Tapi kau tak boleh halang apa yang aku nak buat pada Dania." Dia bergegas keluar meninggalkan DTK. Bantuan kewangan dari Ustaz Syakir sangat-sangat diperlukan demi masa depan Wadi Safia. Segala pembangunan yang lama perlu diperbaharui agar tidak dimakan uzur di kemudian hari. Haji Mukri gelisah menanti kehadiran ustaz itu. Ustaz itu berkata yang dia akan menghadiri mesyuarat pada hari itu. Tapi bayang Ustaz Syakir masih belum kelihatan lagi. Adakah Ustaz Syakir membatalkan hasratnya untuk membantu Wadi Safia? Ustaz Iqbal mahu memberikan sesuatu pada Dania. Tapi dia berasa malu mahu berhadapan dengan wanita itu. Kemudian Iqbal mengirimkan pemberiannya pada Umaira. Ketika itu perasaan Umaira dihimpit rasa cemburu kerana difikir mungkin Ustaz Iqbal sukakan Dania. Umaira pun mengambil bungkusan itu dan akan diberikan pada Dania nanti.